Dalam pada itu, pemimpin UMNO yang ditemui menyifatkan keputusan PAS memutuskan hubungan politik ta'aluf siasi dengan PKR adalah satu langkah tepat. Di situ pula berlaku perpecahan di kalangan parti pembangkang. Yang kita tahu, ikatan yang mereka gagaskan satu ketika dahulu di antara PAS, PKR, DAP dan parti pembangkang, mereka tidak asli dan tidak jujur. Hari ini kebenaran telah menyerlah apabila PAS telah memutuskan tahaluk siasi mereka bersama dengan parti PKR dan parti-parti lain dalam pembangkang. Dan mereka menyatakan UMNO lah sebenarnya yang telah memperjuangkan agama dan tanah air ini dengan tulen dan sejati. Jadi saya yakin dan percaya apa yang berlaku dalam PAS itu bukanlah satu lakonan, tetapi ia suatu yang asli, yang genuine, yang datangnya dari kehendak dan naluri ahli-ahli PAS sendiri. Perjuangan parti mereka jauh berbeza dengan parti PKR, DAP dan sebagainya. Dan saya percaya PAS membuat keputusan yang tepat untuk memutuskan hubungan dengan PKR dan juga parti-parti lain seperti DAP dan sebagainya yang dulu pun telah pun diumumkan. Saya harap dia dapat bekerjasama dengan UMNO sebab UMNO adalah parti moderat yang kita, parti Islam, masa yang sama kita bekerjasama juga dengan parti-parti Barisan Nasional lain.